Assalamualaikum. Nama saya Rina Saleh. Alhamdulillah. Hari ini banyak yang dah dapat saya pelajari. Dan sebenarnya tujuan saya datang menghadiri NLP ni sebab tak banyak yang saya tahu pasal NLP ni, memang tak tahu langsung. Jadi sebenarnya saya datang ni untuk bagi pencerahan pada diri sendirilah apa NLP, dan juga untuk orang kata memperbaiki diri, sebab saya percaya bila kita memperbaiki ataupun membina diri, kita dapat bantu orang lain, terutamanya keluarga, dan saya juga nak gunakan dalam perniagaan saya, insyaAllah. Jadi cadangan saya pada anda di sana ataupun siapa-siapa saja yang nak tahu apa itu NLP, boleh mungkin cuba mencari dulu sikit sebanyak maklumat melalui buku ataupun pembacaan daripada internet ataupun mana-mana saja. Dan kalau berpeluang untuk menghadiri mana-mana seminar ataupun review, dah cukup rasanya untuk bagi kita pendedahan apa itu NLP. InsyaAllah kalau berguna untuk kita, apa salahnya kita kata mendalami lagi.